Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC yang akan membahas tentang hasil-hasil pertandingan sepak bola. Hari ini kami akan sampaikan hasil BRI Liga 1, klasemen, top skor dan jadwal selanjutnya. Selamat menyaksikan. Berikut hasil BRI Liga 1 pekan ke-28, Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022. Persiraja bermain imbang 1-1 dengan Barito Putra. Arema FC kalah 0-1 oleh Persik Kediri. Klasemen sementara hingga pekan ke-28. Bali United masih pimpin klasemen sementara dengan 57 poin. Arema FC di peringkat kedua dengan 55 poin. Persib Bandung di tempat ketiga dengan 54 poin. Top skor sementara hingga pekan ke-28, Iljan Spasojevic pimpin daftar top skor dengan 19 gol, Ezejari Yosep 18 gol, Ciro Alves dan Carlos Fortes sama-sama mengoleski 16 gol. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-28, Senin tanggal 28 Februari tahun 2022, PSIS Semarang versus Persikabo pukul 15.15 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Persipura versus Borneo FC pukul 18.15 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Madura United versus Persebaya pukul 20.45 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang.